أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها dihormati semua hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, apa syukur kita kehadirat Ilahi kena dengan izin dan limpah kurnianya program Ihya Semarak Dakwah Ihya Ramadan pada malam ini telah sampai Ihya Masjid. Dia duduk teringat Ramadan lagi. Ramadan ni kita patut ingat selama-lamanya. Cuma kita beribadah khusus. Baik, Ihya Masjid. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, yang mana saya ingin ulang sekali lagi apa yang telah pun disampaikan oleh pengurusi kita pada hari ini, sahabat saya Imam Dua Masjid Al-Arab Berhutama Ustaz Muhammad Hanif bin Ahmad, yang mana program kita pada hari ini bermula daripada pagi sampailah ke malam, insyaAllah. Yang pada malam ini adalah acara kemuncak lah, forum perdana. InsyaAllah tajuk kita ialah seperti yang tertera di belakang ni, kecil sikit, akhlak disanjung, sunnah dijunjung. Kita malam ni insyaAllah kita fokus kepada sunnah, kita tak fokus kepada Al-Quran. Adapun Al-Quran ni kita biar esok Dr. Asri dan juga staff-staff di bawah bergumul habis. Jumaat, Sabtu, Ahad, tiga hari dia bercerita pasal Al-Quran. InsyaAllah. Baik, jadi seperti mana yang kita telah tahu, kalau kita tengok, kalau kita berseronok, kalau kita bersukaria dalam kita duk A, B, C, kita boleh menyanyi. Kita boleh menyanyi A, B, C, D, E, F, G, kita boleh nyanyi. Tetapi kalaulah kita ambil satu huruf, A itu bersamaan dengan satu, B itu bersamaan dengan dua, C itu bersamaan dengan tiga, sampailah ke akhirnya, kita akan mendapati semua huruf itu mewakili nombor-nombor, yang pada akhirnya nombor Z, huruf Z itu akan mewakili nombor 26. Baik, apa yang saya cuba nak sampaikan di sini adalah berkenaan dengan pentingnya huruf-huruf itu kalau kita persembahkan, kalau kita berseronok dan kita mencuba untuk mencari idea yang tersembunyi dalam tu. Yang mana hari ini kita tengok anak-anak muda diberi penekanan oleh ibu bapa, terutamanya yang baru-baru ni, baru 2-3 hari ni, iaitu apa dia? UPSR. Pentingnya untuk mendapat 5A. Yang mana kalau untuk kita dapat 5A ni, kalau kita tengok, kalau berdasarkan luck, LUCK, berapakah persen yang kita akan dapat? Niscaya kita hanya akan mendapat 47%. 47%. Tetapi kalau kita tengok kepada skills, skills 19, campur dengan S itu 19, campur dengan K itu 11 dan sebagainya, ila akhirnya kita akan mendapat 82%. Berjaya tak? Kurang lagi. Kita kalau boleh kita nak 100%. Kemudian kita naik lagi, kita kepada hard work. Hard work berapakah yang kita akan dapat? Kita akan mendapat 98%. Tetapi di akhir sekali, kalau kita mempunyai attitude, iaitu sikap, iaitu akhlak, berapakah yang kita akan dapat nilainya? 100%. Tapi ada yang lebih tinggi daripada akhlak, yang saya dapat cari ialah love of God. Berapakah nilai dia? Lebih daripada 100%. 101%. Itu adalah cinta yang paling tinggi, ganjaran yang paling tinggi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat dia. Baik, jadi pada malam ni yang saya nak highlightkan adalah attitude itu, sikap, akhlak itu kalau kita kira seronok-seronok memanglah benda ni macam matematik sikit. Cumanya ini menampakkan bahawasanya matematik itu pun boleh dibuat game, boleh dibuat mainan, sehingga kan akhlak itu menjadi sempurna. Baik, jadi soalan saya yang pertama pada malam ini, insyaAllah, sebab kita nak main pusing-pusing soalan, soalan jadi nombor satu, P jadi nombor dua, nombor dua jadi ini, kita gomai juga malam ni. Baik, jadi soalan yang pertama insyaAllah kita ajukan kepada Ustaz Mat Rizal kita. InsyaAllah, soalan yang pertama adalah, akhlak ini ibarat bunga-bunga di taman yang indah. Kalau kita tengok. Jadi kenapakah soal akhlak ini amat dititikberatkan, diberi keutamaan dalam Islam dan juga kehidupan manusia sehari-harian? Falyatafaddal mashkur. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih al-fadil
Ustaz Syafi, pengerusi kita pada malam ini, yang dihormati, dikasihi Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa Doktor Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, datuk-datuk yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya nak defend sikitlah pengerusi. Saya dia tersilap sebut Ihya Ramadan. Dia kawan saya daripada kecil ni. Saya tolong dia sikit. Biasalah. Dia khata' fil lisan, sabqul lisan. Dia tersilap cakap ni mungkin kerana pertama dia duduk sebelah Dr. Asri. Saya pun habis doa dah baca. Mbuih kiri kanan tak apa. Nak bagi confident bercakap kan. Ataupun mungkin dia silap sabqul lisan, dia tersilap cakap tu mungkin kerana banyak rancangan live TV kita ni. Tidak selalu ada satu kamera kan. Malam ni mungkin TV 1, TV 2 dah. Kan, mungkin dia silap kan. Tapi biasa. Kita terima kasih kepada pengerusi, datuk dan semua yang hadir pada malam ni. Kita ingat tuan-tuan khas pada lelaki. Tapi kita ada ruang wanita. Cuma diasingkan sikit. Kerana mungkin ruang yang sempit kan. Ikhtilaf. Okey, tapi ada skrin. Ada skrin. Sebab mereka kalau tak tengok, mereka tak puas. Saya pun duk risau juga pengerusi duk sebut perkataan gomoy yang banyak kali. Sebab khamis malam Jumaat ni bahaya juga kan, riwayat-riwayat palsu. Okey, kita sebut tentang akhlak. Datuk suruh saya bercakap ni, terima kasih kan bagi bercakap dulu ni, sebab kalau datuk bercakap habis modal. Saya cakap dulu, saya boleh ambil dah dulu kan. Bila kita sebut akhlak, dia di antara perkara yang besar yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia besar atau dia itu mempunyai kedudukan yang tinggi apabila Al-Quran menyebut tentang tugas Rasul. Dalam banyak ayat, apabila Al-Quran menceritakan tentang tujuan Allah mengutuskan para Rasul, dalam suratul Baqarah, dalam suratul Jumu'ah dan ayat-ayat yang lain, Allah menyebut kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Pada perkataan wa yuzakkikum, dalam ayat yang lain, dalam suratul Jumu'ah, ayat yang kedua, Allah menyebut huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yudhakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan kami mengutuskan para rasul, dan kami menghantar bi'athah, kami mengutuskan para rasul, kami menghantar para rasul daripada kalangan mereka, manusia. Para rasul diutuskan daripada minkum, daripada kalangan kamu. Allah tidak mengutuskan para rasul daripada kalangan para malaikat, tidak mengutuskan para rasul daripada kalangan jin. Kerana mungkin di sana manusia mempunyai alasan. Bila Allah hantar Rasul daripada kalangan malaikat, mungkin kita ada excuse. Kita tak bolehlah, baik malaikat tak apalah, dia tak ada nafsu. Kita ada nafsu, macam mana kita nak ikut malaikat? Kan? Tak apalah kalau Rasul tu jin, boleh dah sembahyang 30 rakaat, dia jin. Tapi kita manusia, level kita tak sama dengan malaikat, level kita tak sama dengan para rasul, para jin. Menyebabkan kalau Allah tidak mengutuskan para rasul daripada kalangan manusia, mungkin kita mempunyai alasan dan halangan untuk kita mengikuti rasul yang bukan daripada kalangan manusia. Tetapi apabila Allah Azza wa Jal dia mengutuskan rasul minhum, minkum, daripada kalangan mereka, daripada kalangan kamu,
kita tidak mempunyai alasan untuk kita tidak boleh mengikuti Rasul. Apa tujuan Rasul datang? Dia bukan datang semata-mata untuk mengajak bubuk sorak kat kita kan. Sebab sekarang musim bubuk sorak. Dia kucing sungguh. Tetapi dua matlamat dia, yatlu alaikum ayatina, untuk dia mengajar kepada mereka ayat-ayat kami. Untuk dia membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim, dan untuk dia membersihkan mereka. Kalimah tasawuf tidak pernah wujud dalam Islam. Kalimah tu, word tu, sebagaimana yang disebut oleh Al-Syahid Dr. Ihsan Ilahi Zahir dalam kitab dia, ketika dia mengkritik tentang tasawuf, dia kata kalimah tasawuf itu sendiri khilaf di kalangan para ahlul lughah daripada mana root word. Bahasa Arab ni dia ada, dia punya kata dasar dia. Daripada kata dasar apa tasawuf tu? Tetapi bukan kita nak menafikan tasawuf tu tak ada dalam Islam. Dia ada dengan term tazkiyatun nafs. Kerana ketika mana Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebut, menafsirkan ayat وَيُذَكِّيهِمْ, kata Al-Hafidh Ibn Kathir, murid kepada Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang kita kena sebut, sebab kadang-kadang orang tolak Ibn Taymiyyah kan, tapi orang terima Ibn Kathir, itu pelik juga kan. Macam ada setengah tempat di Perlis, dia nisbah kepada Al-Imamun Nawawi, tapi dia lawan Nawawi kan. Oh, ini satu penggunaan nama ni pun satu masalah. Tapi kita tajuk akhlak kita kena jaga sikit lah. Okay. Kita tak boleh nak tajreh malam ni, kita tak adil kan. Ha? Okey, balik kepada tajuk kita. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir, makna Allah mengutuskan Rasul untuk tazkiyah manusia, untuk menyucikan manusia, ini tugas Rasul. Artinya Allah menghantar Rasul untuk buat kerja ini. Sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Al-Hakim, Al-Hakim dalam Mustadrak, Nabi menyebut apa? Innama bu'istu liutammima makarim, dalam setengah riwayat Salih Al-Akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurna dan memperbaiki akhlak. Jadi tugas, misi, bidang tugas dia tu untuk mengajar akhlak. Sehingga digandingkan dengan dakwah membetulkan tauhid dengan mengajar akhlak. Dan sekejap lagi kita akan tengok dalam hadis-hadis bagaimana Nabi mengkaitkan, Nabi meletakkan iman seseorang itu diukur pada akhlak dia. Nak melihat iman, nak menentukan baik dan buruk iman, Nabi menjadikan indikator kepada penilaian iman seseorang itu kepada perangai dia. Pasal akhlak ni perangai lah. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnul Athir dalam An-Nihayah, dia kata apa makna akhlak? Akhlak ni tabiat, kelaku, perangai, sikap. Dan kita pun dalam bahasa orang kampung, bila kita nak kata kawan tu bagus, kita akan kata apa? Perangai dia bagus. Kita tak kata baguslah budak tu, segak muka dia, tak. Baguslah wakil rakyat tu, perangai dia bagus. Orang takkan kata baguslah wakil rakyat tu, duit banyak. Duit banyak pun kalau kedekut tak guna. Eh, tapi kita ni nak cakap bab akhlak kan. Dia selalu duk miss konsep kan. Okey, balik pada tajuk kita, balik pada tajuk kita. Balik pada tajuk kita. Bila kita sebut Ibnu Athir kata kelaku, perangai, akhlak ni kelaku. Kelaku kan. Jadi Rasul mai ni dia nak ajak. Ibnu Kathir kata untuk mengeluarkan manusia daripada jiwa yang kotor kepada jiwa yang bersih. Daripada perangai yang buruk kepada perangai yang elok. Daripada sifat dan amalan jahiliyah kepada sifat dan amalan Islam. Itu kerja Rasul. Sebab itu kalau kita tengok kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata ramai orang masuk ke dalam Islam apabila melihat akhlak Nabi.
dia tak dengar lagi Islam tu, dia baru tengok akhlak Nabi. Ramai yang masuk Islam, Thumamah ibn Usa dalam riwayat Bukhari, dia masuk Islam kerana akhlak Nabi. Ramai yang tengok akhlak Nabi masuk Islam, tapi kalau lah orang tengok akhlak orang Islam, lompat keluar. Berbeza kan? Termasuklah kadang-kadang penceramah. Bila orang tengok akhlak penceramah, orang jadi, pasal tu kadang-kadang orang bukan tolak dakwah, orang bukan tolak sunnah, tapi orang tolak ustaz tu. Kan? Kita kena beza. Okey, tapi ramai yang bini orang tak tolak lagi lah. Balik. Jadi itu bila pengurusi tanya apakah tanda besarnya atau pentingnya akhlak, kerana dia adalah tugas Rasul. Nabi mai ni untuk kerja dia benda tu. Untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebab itu dia berjaya mengubah watak-watak yang bengis seperti Khalid ibnul Walid, Umar al-Khattab, kan? Muawiyah Abi Sufyan, ini semua memang kira jaguh. Apabila mereka masuk ke dalam Islam, mereka menjadi orang yang hebat. Sebab tu Nabi kata siapa yang baik ketika jahiliyah, dia akan baik dalam Islam apabila dia faham, idza faqihu. Itu yang pertama. Kedua, kita nak ringkas bagi Datuk cakap, saya pun nak main mengaji kan. Okey. Yang kedua, saya nak sentuh sikit besarnya akhlak. Ni benda ni kita dah sebut. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang akhlak, dia akan kaitkan dengan beriman kepada Allah dan akhirat. Dalam riwayat hadis banyak, man kana yu'min billah wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Akidah. Apa kata Nabi? Hendaklah dia berkata perkataan yang baik ataupun dia diam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Fal yukrim daifah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tidak akan menyakiti jiran dia. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian Nabi akan sebut tentang akhlak. Bercakap benda yang baik, memuliakan tetamu, tidak menyakiti jiran. Itu perkara apa? Itu akhlak. Sehingga para ulama hadis, apabila mereka bincang kenapa Nabi kaitkan akhlak dengan iman, kerana sebelum daripada itu dalam riwayat Tirmizi, Nabi menyebut akmalul mu'minin imanan. Akmal, nak gambarkan terbaik, sempurna, hebat. Akmal, sempurnanya iman seseorang itu, ahsanuhum khuluqa. Nak tengok tang mana? Iman ni benda yang abstrak, ghaib. Kita bukan boleh ukur, kita bukan boleh tahu kan, iman besar mana, bujuk ke, kita tak boleh tahu iman ni. Pasal tu Nabi kata al-iman hahuna, taqwa hahuna, wa yushiru ila sadr. Ni duduk dalam ni. Dalam ni tang mana? Kan? Benda-benda yang kita tak nampak, kita tak tahu. Tapi Nabi kata kita boleh tengok iman kawan tu. Kesan dia, kekuatan iman pada apa? Pada akhlak dia. Kerana orang yang paling baik iman dia, orang yang paling sempurna iman dia, akan terungkap, akan diterjemahkan dalam perangai dia. Sebab itu kadang-kadang kita pelik dengan orang yang mengaku pendukung tasawuf, mengaku pendukung tarikat. Kan? Saya masa belajar kat UM tu, ada geng-geng tarikat ni memang kuat lah. Memang kita duduk bertembung pun, kita kepala Wahabi. Kan? Mereka tu kepala tarikat memang duduk bertembung, berbut surau kan. Tapi bila kita bermuamalah dengan golongan tarikat ni, kan? Sebab tasawuf tarikat ni kira bagus lah, warak lah kan, jenis zuhud lah, jenis mulut kira duduk tasbih ya.
Tapi mencarut pun teror. Kapi sesak bapak setan, kan? Sehingga seolah-olah tidak ada gambaran tasawuf itu dalam. Sehingga kan kalau kita kata Al-Imamul Ghazali yang menjadi tokoh dalam bidang tasawuf yang diangkat oleh sebahagian orang, melihat gaya-gaya orang yang menggunakan nama dia, dia mungkin antara orang yang pertama berlepas diri pada pok ni. Kan? Bersoban dia mulakan kuliah dengan Astaghfirullah. Dan 2-3 minit, bapak setan kau ni, bapak setan kau ni, bapak setan saja. Kan? Sehingga di mana tasawuf itu, di mana function, peranan, kesan kepada tasawuf itu? Adakah apabila kita kuat tasawuf, kita kuat tarikat, kita sampai kepada maqam yang tinggi, kita menjadi halal untuk maki orang? Maka tak sampailah Nabi SAW kepada maqam itu, kerana Nabi tak pernah maki orang. Kan? Sebab itu tuan-tuan, Ahlus Sunnah yang klaim dakwa kata Ahlus Sunnah ni, nak kena terjemahkan Ahlus Sunnah dalam hidup tuan-tuan. Nanti tuan-tuan bila parking, nampakkan parking Ahlus Sunnah. Tak payah duduk pergi blok orang tak tahu halau. Ini ceramah hadis 40 duduk depan, blok orang tak kira ikut teradak kan. Ha? Banyak juga kes-kes kita kadang-kadang tengok. Pergi kuliah mufti, blok orang dah langgar lari tuang macam tu. Di mana kesan hadis tu? Bukan salah mufti, mufti tak ajak kan. Tapi orang tu. Kan? Okey. Sebab itu bila kita dengar Anas ibn Malik cerita tentang Nabi, walaupun kita tak melihat Nabi, tapi kita terkesan dengan apa yang disebut oleh Anas ibn Malik. Anas ni dia kata dalam riwayat Bukhari, aku duduk khadam tu, aku jadi khadam pada Nabi 10 tahun. 10 tahun dia duduk dengan Nabi, asyar sinin. Kan? Mak dia bawa Ummu Sulaim, bawa dia pergi khidmat, kecil-kecil hantar. Pergi jadi khadam dengan Nabi, pergi duduk belajar dengan Nabi. Dia kata dalam riwayat tu, dia kata satu hari Nabi suruh, ni dah cerita perangai Nabi. Dia kata satu hari Nabi suruh aku pergi buat kerja. Masa tu dia budak-budak, Nabi pun tak panggil Anas, Nabi panggil Unais. Anas kecil. Kan? Hang pergi buat kerja lah, satu kerja. Anas kata, bila aku pergi, aku tengok ada budak-budak duk main. Aku teringin nak pergi main. Tapi Nabi suruh aku buat kerja. Tapi budak-budak ni memang sifat budak-budak macam tu lah. Kan? Bila budak-budak main masjid, dia berlari. Saya duk selalu sebut, itulah sifat budak-budak. Tapi kalau orang tua 50 duk berlari lah masjid, pergi tiang ni, main tiang ni, kita pun demam lah kan. Kadang-kadang jawatan kuasa masjid dia tak boleh nak pasal yang jadi jawatan kuasa masjid ni yang dah pencin, bukan kata pencin kerja aja, pencin beranak, pencin dadanak ni, depa hidup dalam kesunyian. Bila depa main masjid, ada sikit bising budak-budak ni, depa tak boleh. Ha, pasal tu kita kena bagi jawatan kuasa mudah-mudah ada anak ni pahamlah sikit kan. Ha, budak-budak memang sifat dia berlari naik atas belakang Nabi kan, Al-Hasan dan Al-Husain. Tapi tak ada Abu Hurairah pergi khabat belakang Nabi. Kalau orang tanya, apa siapa ya Rasulullah sujud lama? Abu Hurairah naik atas belakang. Tak ada riwayat, tak payah tanya mufti. Saya boleh kata palsu. Saya nak bagi tahunya, budak-budak bagaimana interaksi Nabi. Sebab itu, Nabi punya, dia punya sifat dia tu. Kata Unes, aku pun main ghalik, tak sedar. Nabi main turut. Punya lama pi, Nabi mai turut. Kata Anas, Nabi pi pegang belakang aku. Aku pun terkejut duduk tengah main tu. Beralih-beralih tengok Nabi. Nabi kata, buat dah kerja aku suruh. Anas kata, ni baru nak pi buat. Dia pergi buat. 10 tahun aku duduk dengan Nabi SAW. Sekali pun dalam tempoh itu, aku tidak pernah mendengar Nabi berkata, apa pasal hang buat macam ni, hang tak buat macam tu? Apa pasal hang buat macam tu, tak buat macam ni? 10 tahun tuan-tuan. Kita kalau nak berlakon pun setengah jam ni bolehlah berlakon tertib kan. Anas cerita, ma masistu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah. Lembutnya tangan Nabi, nak bagi tahu tak pernah pukul walaupun sekali. Baiknya Nabi, muamalah dia
Sebab itu Nabi kadang-kadang bila dia duduk dengan budak-budak, seakan-akan dia budak-budak. Dia pergi melawak. Kita kadang-kadang bila kuat agama ni, warak sikit, jadi AJK pula, dia main sirih pelik. Dia main sirih pelik. Balik main awak Tok Wan, hang tak ingat ke hadis neraka? Oh, dia kira neraka saja. Dalam riwayat Nabi SAW, dia lalu, dia tengok satu budak duk menangis. Sehingga para ulama ambil hadis ni jadi dalil boleh bela burung. Pergi dia lalu, dia tengok budak tu duk menangis, burung dia mati. Dia pergi kat budak tu. Dia kata, "Madza fa'ala Nughair ya Aba Umair?" Burung tu duk buat apa? Persipuan hang duk teriak, burung tu mati. Nabi nak hiburkah? Nabi nak melawak dengan dia. Demikian sifat seorang rasul. Maka sebab itu bila tanya tentang, pasal itu Nabi sebut, kalau kita nak cerita tentang pentingnya akhlak ni, tak habis satu malam. Saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma syai'un athqal fil mizan al-mu'min yaumal qiyamah." Baca hadis pun satu-satu takut silap. Gusilap tak ikno. Fil mizan yaumal qiyamah, khuluqul hasan. Nabi kata tidak ada benda yang paling berat timbangan dia, azqal, di atas mizan, penimbang seorang mukmin pada hari kiamat, nak dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Bila orang tanya Nabi, apakah perkara yang menyebabkan banyak orang masuk dalam syurga? Kan, dua soalan. Apakah benda yang paling menyebabkan banyak manusia masuk dalam neraka? Dengan apakah yang menyebabkan banyak manusia masuk dalam syurga? Nabi tak sebutlah zikir banyak, zikir menari ke apa, baca Quran, sedekah, buat kenduri. Nabi simpulkan mudah ya. Nabi kata yang banyak menjadi faktor penyebab Allah campakkan manusia ke dalam neraka, al-fam wal-farash. Dua benda yang menyebabkan paling ramai, kalau kita tengok dalam rekod kesalahan dia, adalah daripada mulut dan kemaluan. Pun berkait rapat dengan akhlak. Dan yang banyak membawa manusia masuk, manusia ni masuk dalam syurga ni paling banyak disebabkan oleh dua faktor. Besar ah. Kan? Yang pertama takwa Allah, takwa. Yang kedua akhlak yang baik. Kan? Mungkin salat kurang, sunat kurang, puasa sunat kurang, sedekah lagi kurang kan. Pergi dengar kuliah pun lagi kurang kan. Mungkin tang akhlak itulah, tak kacau orang, tak kata ke orang kan. Lepas itu bila orang tanya Nabi, macam mana nak tolong orang buat baik? Paling lekeh Nabi kata, hang jangan buat apa, hang duduk sengak je. Kan? Kalau nak pergi tolong pun tak mau, nak pergi bantu pun tak mau, hang duduk sengak-sengak. Yang tu pun dia kira buat baik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah memberikan kesedaran. Di samping kita belajar, penting adalah kepada amal, kepada belajar itu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah. Terima kasih Musi. Terima kasih balik kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal kita. Cerahan yang panjang lebar dan saya rasa cukup merangkumi betapa pentingnya akhlak itu. Betapa pentingnya, betapa ianya dititik beratkan di dalam Islam. Sebab tu saya kata tadi, saya sengaja saya bawa kita kepada kanak-kanak ABC. Sebab apa? Sebab mungkin saya dah macam nak teka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang telah pun dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Rizal kita, Ustaz Muhammad Rizal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dia diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Jadi memang dia diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Itu adalah tugas dia. Dan begitulah juga yang diterangkan oleh Ustaz Muhammad Rizal tadi, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah dijadikan selain daripada golongan manusia, jin dan sebagainya. Kalau tidak kita pun heran, terkejut, hebat. Kita akan membanding-bandingkan. Baik, tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, kenapakah tajuk ini dipilih
dan sebab apa tajuk ini dipilih? Saya ingin bacakan satu hadis. Taraktu fikum amrain ma lan tadillu ba'di in i'tasamtum bihi kitabillah wa sunnati rasul. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Abu Daud. Adapun yang riwayat lain, lan tadillu ba'di abada kitabullah wa sunnati. Ada lagi macam-macam riwayat berkenaan dengan hadis ini. Kalau kita berpegang kepada dua benda yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita tidak akan sesat. Lan tadillu abada. Baik. Adapun dua yang ditinggalkan ini adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Seperti mana yang saya dah sebut, kita tak mahu sentuh pasal Al-Quran. Al-Quran kita akan dengar 3 hari. Esok lusa tulak. InsyaAllah di masjid, Masjid Alwi. Baik, tapi apa yang saya nak sebut di sini adalah berdasarkan daripada Sunnah. Daripada Sunnah. Ada pun mungkin kita akan mendengar penjelasan daripada Al-Fadhil Datuk Asri, Datuk Dr. Asri, insyaAllah. Tetapi yang saya nak highlightkan di sini adalah apakah kita menggunakan tinggalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tuan-tuan, kalau anak-anak kita, mungkin pada zaman saya lah, beli kereta dash yang kuru first time, kereta dash. Kalau kita beli kereta dash pada pertama kali, adakah mampu untuk kita pasang? Tak boleh. Melainkan kita tengok daripada apa? Buku panduan dia. Kalau kita beli aircon, bawa mai balik aircon nak pasang sendiri, boleh pasang ke? Nescaya kita tidak akan boleh pasang. Mesti kita kena tengok kepada buku panduan. Tetapi dalam Islam telah ada 2 panduan yang paling besar, iaitu apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi kita ada masalah, apakah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Mungkin ada, mungkin tidak. Saya kata mungkin ada, mungkin juga tidak. Sepatutnya kita kembali kepada 2 tinggalan yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 buku panduan yang kalau kita ada masalah, kita kena rujuk kepada buku tu. Baik, jadi soalan saya yang kedua kepada Al-Fadhil Sahibul Samahah Datuk Mufti kita, iaitu apakah yang tersurat dan tersirat di sebalik pada tajuk kita pada malam ini, iaitu akhlak disanjung, sunnah itu dijunjung. Falitafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pengerusi Al-Fadhil Ustaz Rizal Ya Muhammad Abu Bakri, ana tengok nak Datuk Mat, tengok Datuk Mat Libya study, duk mesyuarat, duk susah hati. Apa kata Datuk Mat Libya tak ada malam besok forum Datuk Mat Libya panel, dia kata dia pergi Vietnam. Kata susah lah Datuk Mat Libya ni, tak ingat lah. Tengok-tengok ada Datuk Mat, dia silap daripada kata Datuk Mat pelupa, mana boleh lupa. Ingat ana ni sebenarnya, saya ni sebenarnya tak ingat forum ni dengan tajuk-tajuk ni. Duduk kalut dengan perkampungan sunnah pagi esok. Ada lagi tu tadi, dia orang baru peringat kata malam ni dah forum. Forum apa dah kata main-main ni buat pengusi abang. Tak apalah saya, tak apalah, yang penting ni saya duit tengok tadi nak mai tak mai, tengok Ustaz Mat Rizal ada ni padangan dia ni cukup . Tak apalah, dah mai dah, dia tanya soalan apa maksud soalan apa maksud slogan tu, yang tu penganjur yang bubuh. Tapi tak apa, saya kurang sikit sebelum saya lupa. Di dalam riwayat Muslim dia bukan kitabullah wa sunnati, yang tu di dalam Wata' Malik. Dalam Muslim dah kitabullah wa itrati, kitab Allah dan itrah aku. Jadi kadang-kadang sebahagian ahlu pada penulis mereka mungkin tidak detail lah hal ini. Jadi, itu adalah riwayat dalam Muwatta Malik. Ahli sarjana mereka berbincang panjang tentang apakah maksud kepada perkataan akhlak. Kenapa perkataan akhlak disebut dalam Al-Quran?
innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang azim, yang sangat azim, yang sangat agung. Akhlak ni mereka bincang, akhlak ni dia sendiri-sendiri jadi ke ataupun dia memang kena kita pi buat, kita kena pi pakai akhlak tu. Ini beberapa perbincangan yang panjang. Tadi disebut Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebut di dalam Ihya tentang akhlak. Kata dia, akhlak ni hai'ah fin nafs rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Dia kata, bikam macam tu lah dia kata. Akhlak ni dia kata satu benda yang duduk dalam diri, rasikhah, dikukuh dalam diri tu, dalam diri satu orang. Daripada akhlak itu keluarnya perangai, perangai yang mana tak perlu kita ada-adakan. Kut-kut dia saja-saja duduk pergi berlakon, yang tu bukan akhlak. Bila kita kata tadi akhlak dia bagus dia ni, maksudnya dia ni ni memang yang itulah perangai dah. Bukan kata tak sat akhlak dia bagus, kemarin tak bagus ya. Jadi kalau dia buat sat tu kita tak boleh nama akhlak, kita kata dia lakonkan benda tu. Bila dia nak jadi akhlak, benda tu dia dia jadi rasikhah, dia duduk, dia kukuh, dia teguh dalam diri seseorang. Sekali lagi ahli sarjana dalam bab ini mereka membahaskan, adakah akhlak ni dia mai dah, dia duduk macam kita ni, dia ni memang penyengap, dia ni jenis cakap banyak, dia ni ni jenis jaga kasar, dia ni ni memang asal-asal lembut. Bukan kata kena pi kuliah dia jadi baik. Lembut ni santun lah, bukan lembut sotong tu. Jadi dia yang mana? Ini lagi satu perbahasan yang para sarjana bahaskan. Kenapa mereka bahaskan? Kerana saya tengok perbahasan itu, tetapi saya ingin merumuskan kesimpulan saya sendiri. Kerana di dalam riwayat Abu Dawud, ada satu orang Munzir bin Asr, dia dikelas sebagai Ashaddu Abdul Qais. Dia ni datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakil daripada kabilah apa nama Abdul Qais. Dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ina wal-una." Boleh baca juga gitu. Ataupun al-hilma wal-una, kedua-duanya boleh baca. Okey. Nabi kata, sesungguhnya pada engkau ada dua perangai, dua ciri yang Allah suka. Yang pertama al-hilm, santun. Santun ni tak kasar, cara dia bergaul dengan orang sopan, santunlah. Allah itu halim. Karena Allah halim, Allah tak kasar dengan kita. Sebab tu halim sifat Tuhan. Wal una, una ini dia tathabbut wa adama al-ajalah. Watarkul ajalah. Una maksudnya dia ni satu orang yang detail, perhati, tak tergopoh-gapoh buat satu keputusan ataupun hukuman. Nabi kata dua perangai ni Allah suka ada kat kau. Dia tanya Nabi SAW, dia kata, ahuma atakhalluqu bihima am jabalani Allahu alaihima. Akukah yang berakhlak dengan dua akhlak ni ataupun Tuhan yang jadikan benda tu ada kat aku? Soalan dia tanya ni. Pasal dia main-main jumpa Nabi, Nabi kata ni ada dua benda Tuhan suka. Tapi Nabi kata untuk dia, Nabi kata bal jabalakallahu alaihima, bahkan Allah yang jadikan ada pada kau. Jadi kita perhati ada berapa jenis. Kena dengar betul-betul ni. Satgi kata tak apa, Tuhan dah bagi ku jahat lah. Dah. Ada orang memang Allah bagi ada berapa ciri. Manusia ni bukan sama. Sebab itu Allah antara ciri, antara nama dia, dia musawwir. Dia ini mencorakkan. Allah ni dia buat macam-macam. Dia cipta.
Sebab tu kita lihat keajaiban Allah Azza wa Jalla, muka manusia ni berbilion-bilion muka, tak sama. Kalau kita jadi pelukis pun, saya ingat lukis muka yang ke 1012 main balik muka nombor 1 tadi lah, kan? Tapi Allah jadi, kita tengok tak sama. So Allah juga jadikan manusia ni tak sama dari segi kadang-kadang tabiat dia juga. Ada orang dia, anak kita, kita tahu ada hak slow, ada hak kasar sikit. Bukan kita ajak dia kasar, dia main tu dia jenis cegah. Abang waling tak dan ni, dia buat dah, siap dah. Dia ada balance kadang-kadang. Kadang-kadang dia ada orang yang tanya tiga, dia slow, orang marah pun dia pelat. Dia tak, dia macam hang ni buat slow sangat tau, kita kata kadang. Tapi dia ada kebaikan dia. Ada orang pantas, kata dia jawab, kata dia jawab. Macam Ustaz Rizal lah, dia gemar. Jadi so Allah Ta'ala jadikan, ada benda yang Allah jadikan ciri ni, iaitu yang yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi yang dibaca tu, iaitu annasu kama'adin kama'adin al-dhahabi wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idha faqihu au faqahu. Manusia itu seperti galian, galian emas dan perak yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam dengan syarat dia faham. Maksudnya ada orang masa jahiliyah tu pun kualiti dia bagus lah, dia tak kena Islam tapi perangai dia bagus. Jangan heran kita jumpa non-Muslim, perangai dia bagus, dia ada akhlak yang bagus. Maka dengan itu kita lihat akhlak, ada orang yang memang dia lahir dengan ada beberapa ciri yang bagus. Kata kita ambil lah macam hadis tadi, ada orang dia memang jenis tak cakap banyak, bukan kerana dia baca hadis tu faliyakul khairan aw liyasmut, cakap elok ataupun diam, memang dia jenis diam. Jadi dia ni kita baca hadis supaya diam, dia kata aku diam lama lah, tak ada dengar hadis tu, okay, diam lah. Ada orang dia memang nak jenis cakap banyak, untuk tak cakap tu dia kena sabar sampai dia azam, pagi ni aku niat hari ni aku tak mau cakap banyak. Niat dia kan, macam kadang-kadang orang perempuan biasanya dia pun cakap banyak kan. Pernah dengar satu petua, satu orang pergi tanya dia masalah suami dia ni, selalu naik angin, selalu naik angin. Jadi dia petua kepada isteri dia, dia kata macam mana nak atasi suami yang naik angin ni. Dia kata senangnya masa suami naik angin duk marah kat hang tu, hang pi ambil ayam kulum, kulum ayam tu dalam mulut, yang tu dia jampi dah. Dia pun bila suami dia naik angin, dia pun ambil ayam sejuk ubun mulut kulum. Mari do, mari sebulan dia pergi jumpa orang tu balik, macam mana dia tahu? Dia kata dia tak apa naik angin lah ni, dia naik sat. Dia kata apa rahsia, dia kata rahsia dia hang kuluh hang tak cakap lah, kata kalau hang cakap balik itu dia duk panjang. Kita mahu perempuan melawak, bukan semua lah, ramai yang perempuan bagus, yang lelaki tak bagus pun dah. Dia pun kata mufti kutuk perempuan. Ok, jadi Allah Azza wa Jal buat manusia ni, manusia ni ada rezeki-rezeki yang Allah bagikan. Kadang-kadang orang tu dia lahir-lahir mai dalam keluarga agama, contohlah nak mengaji agama, nak tak susah dia, pak dia mengabuk, dia tak mau dengar pun jadi dengar agama. Ada orang lahir mai pak mak tak mau agama, jenuh seorang-seorang dia lah duk kampui, pi sana pi sini. Rezeki Tuhan, tapi Tuhan adil pada hamba-hamba dia. Nanti saya cerita macam mana dia punya keadilan dia. Jadi kalau kita tengok pada masa kasar, macam kesian, tak adil lah kat dia. Pasal dia ni, mana acik dia boleh ugama dia duduk dalam rumah tu. Cuba dia tu duduk dalam rumah tu, dia kah lagi boleh dia tu. Okey, Allah sebut wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Allah jadikan nafs. Wa ma sawaha. Perkataan sawaha ni boleh jadi Tuhan ciptakan dia dan boleh jadi Tuhan jadikan dia sama. Diri ni sama. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan pada diri ni fujur, jahat, wa taqwaha, dan baik dia. Qad aflaha man zakkaha. Maka untunglah orang yang membersihkan diri dia. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang dassaha. Dassaha dalam bahasa Arab ni maksud yadusu tahata kadha wa kadha, yakni dia bubuh, dia bagi tak nampak benda tu. Dassa yakni hala bainahu wa baina amal alkhair, maksud dia halang diri dia daripada amalan yang baik. Maka rugilah orang yang halang nafsu dia tu daripada hak baik hak Tuhan cipta ni. Hak untung siapa? Orang yang mencucikan dia, yang mencucikan ruh. Macam mana? Kalau kita kata perangai ni memang Tuhan bagi dah, tak upaya nak buat apa, tak boleh. Tak apa makna Tuhan suruh kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Nabi kata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dalam riwayat al-Imam at-Tirmizi. Maka berakhlaklah manusia dengan akhlak yang baik. So ada dua keadaan. Saya buat satu contoh. Ambil tadi hak jenis cakap banyak. Satu yang jenis cakap banyak, yang jenis satu jenis diam. Dia diam. Tuhan suka diam. Tapi yang tu dia tak ada effort sangat, dia tak ada usaha dia sangat. Seorang lagi yang dia ni kira mulut ni terlalu tak boleh cakap ni, tak tahu berpeluh tak cakap. Mulut nak dia tahan. Yang ni dia dapat pahala. Di atas segala kesungguhan dia untuk yatakhallaqu bi khuluqin hasan. Untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Bukan agama suruh diam sentiasa. Agama suruh cakap bila masa ada lah. Maksud cakap yang tak perlu ni, dia sebelum ni kerja nak cakap, tak perlu. Dia halang benda ni pada diri dia. Seperti mana kata Al-Izz Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam, bahawasanya pahala diberi kadar ajr biqadar al-masyakkah. Pahala itu diberi dengan kadar ujian Tuhan kepada kita. Dengan kadar beban kita. Sebab tu budak hak mana dia tak duduk dalam keluarga agama tadi tu, dia usaha nak dapatkan agama, pahala dia jauh besar dibandingkan dengan hak duduk di ruang rumah dah. Tuhan bagi pahala. Tuan-tuan mai ni pahala lebih besar daripada penceramah. Penceramah mai tadi dia pun kena mai, tak mai pun marah janji dah itu ni. Tuan-tuan tak janji dengan siapa, mai juga. Bukan kerana nak glamour ke apa, duduk. Allah Ta'ala maha mengetahui di dalam apa yang ada dalam dada hamba-hamba dia. Cuma saya nak sebut lagi kita kedua nanti. Akhlak ni satu lagi, dia bukan akhlak hak kita duk tengok ni. Assalamualaikum, babak. Yang tu bukan yang tu ya. Akhlak ni dia merangkumi juga banyak yang disebut oleh para sarjana. Termasuklah dia panggil al-akhlaqu al-i'tiqadiyah, akhlak akidah. Akhlak akidah macam mana? Redha dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tak nampak dia, sengak dia, kita sembang dia, rupanya dia tak ada akhlak dengan Tuhan. Dia kata mana boleh aku duduk semayang 5 waktu rezeki banyak ni, nuhak tak semayang langsung kaya. Contoh itu akhlak tu, dia tak ada satu akhlak iaitu redha dengan Allah. Sebab tu pagi-pagi kita sebut apa? Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Raditu billahi rabba. Aku redha dengan Allah sebagai Tuhan. Tu akhlak. Akhlak lagi antaranya tawakkal ala Allah. At-tawakkul ala Allah. Tawakkal. Sebab itu orang yang tawakkal selain daripada Allah kufur. Ni akhlak. Kadang-kadang kita nampak dia bagus, masya Allah, yang lain bagus, tapi dia tertinggal akhlak akidah. Khasyah wal khauf, takut hanya untuk dengan Allah. Ini akhlak. Yang ni nak kena akhlak ni, nak kena kemas. Dan kemudian ada banyak lagi akhlak yang membabitkan sulukiyah imaniyah, yang membabitkan perangai iman. Kadang-kadang ramai orang dia suzon dengan Tuhan. Kita kadang-kadang marah hang ni jangan duduk suzon kat orang, tangga buruk orang tak baik.
Sangka buruk kat orang tak baik. Tapi ada orang dia tak sangka buruk orang, tapi dalam jiwa dia, dia sangka buruk dengan Tuhan. Dia kata, kalau aku minta pun Tuhan akan bagi pun. Berapa kali ya doa. Dia tengok orang, tak patut dia tak. Macam mana susah sampai setara tu Tuhan tak tolong. Dia tak tahu hikmah Tuhan dalam kehidupan. Sebab tu saya kata, kadang-kadang kita heran, jangan heran. Ada orang kerana kehalusan diri dia, dia punyalah teruk. Kita tengok teruk. Tuhan bawa dia menjadi Muslim, menjadi beriman. Tuhan bagi hidayah kat dia, Tuhan angkat dia. Kadang-kadang kita tengok punyalah bagus dengan jubah apa semua, kita tengok tang perangai dia tak boleh nak berubat perangai dia sampai kesudah. Sebab Allah tahu benda buruk dan baik yang ada dalam diri satu orang, kita tak tahu. Lalu kita jangan tanya pasal apa dia jadi macam tu kesudahan, pasal apa dia tu kesudahan jadi macam lain. Kerana Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tahu yang rahsia dan yang disembunyikan. Allah Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Sahibus Samah Datuk Mufti kita dengan pencerahannya, yang mana kita kena tahu dalam diri kita ni sebenarnya dia dah memang ada akhlak. Memang ada akhlak. Yang mana kalau seperti mana yang telah pun diperjelaskan oleh Sahibus Samah tadi, akhlak ini adalah bukan satu sifat lakonan. Dia tak boleh berlakon lolo tu nak jadi. Yang mana dia mungkin lahir daripada sifat asal yang Allah dah cipta dalam diri dia. Yang mana yang disebut dalam hadis Nabi iaitu apa? Bal jabalak Allah. Bahkan Allah dah memang mencampakkan, dah memang ciptakan benda tu ada dalam diri seseorang itu. Baik. Tapi tuan-tuan, macam mana pula kalau dengan sesuatu perkara yang kalau biasanya bila bergaduh, contohlah ini saya saja bawa satu contoh, pergaduhan di antara suami dan juga isteri, contoh yang mana selalu kita mungkin guna peribahasa, kemananya tidak tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Anak ni teruk ni, ikut panggil apok dia lah ni. Ikut perangai siapa? Pak dia. Siapa kata? Mak dia. Mak kata, mak hang kata ke pak hang. Kemana tidak jumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Baik. Yang kawan ni pula kata balik. Bapak borek anak rintik lah. Mak borek anak rintik. Kemana tak tumpahnya. Pusing-pusing lama pusing lah kali sampai keluar apa. Kemana tak tumpahnya ayak panas kalau tak ke dalam Maggi hot cup dan sebagainya. Campur habis. Sebab apa? Masing-masing nak menunding jari. Bapak akhlak ni, ish anak aku ni, aku bagus dah bini lagu ni, tapi anak awak jadi lagu ni. Dia duk kira lagu ni, lagu ni, dia tak kira lagu Siti, lagu ni, segala macam lagu duk ada. Baik, jadi kalau kita tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi yang siapakah yang akan mencorakkan anak-anak ini? Tentulah ibu bapa dia. Ibu bapa dia lah yang akan menjadikannya sebagai Yunasirani, menjadikan dia sebagai Nasrani. Yuhawidani, menjadikan dia sebagai Yahudi. Au Yumajisani, ataupun menjadikan dia sebagai ahli Majusi. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kepada siapakah yang perlu kita untuk menunding jari? Kalau terdapatnya masyarakat yang sebegini, terdapatnya dalam 7 orang anak seorang jadi macam ni. Kalau memang selalu banyak orang kata begitu, dalam banyak-banyak anak dia mesti ada seorang hak selek. Kalau semua hak selek, mesti ada seorang hak selek. Maksud dia apa? Maksud dia seorang tu selek jadi bagus lah. Kan? 7 orang anak, 6 orang jadi buruk, seorang jadi elok. Orang selek betul. Silap kat situ. Baik. Jadi soalan saya, yang ketiga, insyaAllah kita kembali kepada sahabat daripada kecil lah kami, Taman RPA sekali. Taman RPA. Abang sekali dengan abang, adik sekali dengan adik. Baik. Soalan saya yang seterusnya, apakah punca-punca
keruntuhan akhlak generasi pada hari ini, dan bagaimanakah kita selaku keluarga dan juga masyarakat ingin memperbaiki umat yang rosak akhlaknya. Falyatafaddal mashkura Ustaz Muhammad Rizal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, musyi sahib as-samahah, datuk dan tuan-tuan sekalian. Sebelum tu saya tertarik dengan apa yang disebut oleh doktor tadi tentang hadis Kitabullah wa itrati. Apa maksud wa itrati? Kerana saya suka sikit mungkin tuan-tuan dah tahu ataupun mungkin ni benda yang baru. Di antara hujah Syiah ketika dia masuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah, dia akan mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Hadis ini sahih. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang masyhurnya kita selalu dengar, Kitab Allah wa Sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. And dalam riwayat Muwatta Imam Malik. Itu pun sahih. And cuma Syiah kata, riwayat Muslim ni Nabi sebut itrati, berpeganglah kamu dengan kitabku dan ahli keluargaku, ahlul bait. Itu makna itrah, kan? Mungkin Datuk boleh perbetul kalau silap. Apa argument dia? Di situ menunjukkan kita kena pegang Quran dan ahlul bait. Ahlul bait dalam makna tafsiran Syiah lah, kan? Maknanya berpegang dengan imam-imam yang ahlul bait lah. Maknanya Syiah lah di situ. Dia akan bawa pergi ke situ. Kita kena faham. Tuan-tuan kena ingat, apabila benda-benda ni masuk ke dalam masyarakat, di antara cara yang paling berat Syiah buat adalah menggunakan sumber ahli sunnah. Dia gunakan sumber ahli sunnah. Dia tak akan guna kitab-kitab dia. Dia tak akan guna rujukan-rujukan dia, sebab yang tu dia tahu kita takkan terima. Tapi dia akan swing, dia akan rosakkan pemahaman kita apabila dia menampilkan hadis-hadis, fakta-fakta yang diambil daripada rujukan ahli sunnah dengan pemahaman yang salah. Cuma ringkasnya, wallahu ta'ala a'lam, ulama-ulama hadis kata hadis Kitabullah wa itrati tu sahih, tak ada masalah. Tetapi apabila para ulama hadis meletakkan bab, mereka meletakkan bab berpegang kepada kitab dan sunnah. Yang tu saya tak boleh serta lanjut lah. Kena Datuk akan jawab alang kuliah dia nanti. Kenapa ulama hadis meletakkan bab berpegang kepada kitab dan sunnah? Bab mana keseluruhan itu berpegang kepada kitab dan sunnah. Saya nak ingatkan, saya sebut tu lagi, takut bila tuan-tuan dicampakkan benda ni semakin masuk. Semakin masuk, kerana kepala-kepala Syiah ni berada dalam institusi-institusi, bukan sahaja pendidikan, di universiti-universiti, juga dalam jabatan-jabatan kerajaan. Yang sekarang ni kita tengah kempen habis-habisan mendedahkan Syiah berbaju Sunni. Kan? Jadi tuan-tuan kena sokong ni benda ni, kan? Kita nak memperkenalkan tokoh-tokoh, buku-buku, rujukan-rujukan yang dikaitkan ataupun digunakan label ahli sunnah. Sebab label ni orang boleh guna, tak ada masalah, kan? Orang boleh buat je, tak rompak, kan? Itu tuan-tuan kena ingat lah, bila dia masuk nanti takut tuan-tuan terkeliru, kan? Sebab kata Al-Hafidh Ibn Qayyim, manusia sesat ni kerana dua sebab. Satu, kerana su'ul qasad, niat dia tu tak betul, niat dia tu buruk, rosak dia punya tujuan matlamat dia. Yang kedua, benda tu betul tetapi cara dia faham benda tu salah. Sebab itu kita selalu sebut memahami berdasarkan pahaman salaf. Okey, balik pada apa yang disebut oleh Al-Fadhil Pengusi tadi, dia kata tentang punca, kan? Benda ni tuan-tuan dah dengar banyak tips. Saya ingat dia nak tanya pasal bergaduh laki bini tadi. Saya tak boleh jawab lah pasal saya bukan kalau dah jodoh. Cuma dia tanya pasal punca, kan? Pasal bila pasal punca tu boleh jawab lah. Pertama, bila kita sebut pasal pun manusia ni dia jadi perangai dia rosak atau akhlak dia buruk, kan?
Satu, Nabi sebut dengan jelas dalam riwayat Bukhari dan juga dalam satu riwayat Ahmad tentang pengaruh kawan atau teman. Dan ini diambil oleh pakar-pakar motivasi. Kan? Pengaruh rakan sebaya. Kan? Nabi bawa perumpamaan dalam riwayat Bukhari tentang kawan yang baik seumpama kita berteman dengan orang yang jual minyak wangi. Yang Nabi kata kalau kamu tak kena minyak dia, mungkin bau dia pun boleh kita tumpang. Maknanya Nabi memberikan satu analogi kesan kawan dalam membentuk perangai sikap kita. Dan Nabi kata, kalau kamu berkawan dengan orang yang perangainya buruk, agamanya buruk, akhlaknya buruk, umpama kamu berteman dengan orang yang tukang besi. Bukanlah nak cerita tukang besi itu tak bagus. Sekejap lagi duk pergi orang kerja besi ini, duk pergi tenyih dia pula. Hang tahu Nabi kata tang ni tak bagus. Riwayat Bukhari. Hang kena berhenti dia buat kerja lain. Tak lah kan. Maksud kita nak bagi faham. Ya, Nabi bagi pemahaman orang yang kita duk dekat dengan orang tukang besi ini, sama ada kita, Nabi kata tak kena, tak terbakar baju kita, kena berwasak busuk dia. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, juga Nawawi dan yang lain-lain, dia kata seolah-olah macam Nabi larang lah. Hadis ni nak beritahu Nabi larang kita berkawan dengan orang yang boleh merosakkan, merosakkan kita. Sebab tu dalam riwayat Ahmad, Nabi kata agama seseorang itu dilihat pada kawan dia. Akhlak, perangai, sikap, iman seseorang itu dilihat dengan siapa dia berkawan. Dan Nabi kata tengok dengan siapa dia berkawan. Sebab itu menjadi sahabat Nabi dipilih oleh Tuhan. Dia bukan boleh sebarangan orang. Walaupun ramai orang yang duduk dekat dengan Nabi, tapi tak direzekikan untuk menjadi sahabat Nabi. Bahkan Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, kalau kita baca kisah dia, punya jauh sampai daripada merdeka jadi hamba. Mereka yang duduk jauh dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi. Tapi orang yang duduk serumah dengan Nabi pun tak boleh mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan jangan pelik kalau mai perkampungan sunnah, orang sunnah, orang pelik tak ada. Dia berkata macam mana ni kita nak defend mufti lah. Negeri je sunnah, negeri sunnah orang belum tentu. Tapi kadang macam sekejap dia kata ke negeri pula, macam Kelantan lah. Saya 2 tahun duduk Kelantan, Serambi, Mekah. Tapi kalau kita pi, kan, sampai ada orang Kelantan kata, orang Kelantan kata kita kena tukar pasal Siti Khadijah, buh Siti Mary, awak kotor, malu Khadijah. Orang Kelantan kata, takkan Serambi Mekah kotor macam tu. Jolokkan itu satu bab. Tetapi bila orang mai, orang nak tengok macam kita kata tadi, inti daripada benda tu. Sumamah mai duk ikat dalam masjid kan, macam saya sebut tadi, dia tengok orang Islam, dia masuk Islam. Kan? Kita nak masuk dalam masjid pun tak boleh. Macam mana dia nak masuk Islam? Nak masuk masjid pun tak boleh. Itu satu benda kita kena fikir. Okey. Balik pada punca tadi, kawan. Di sebab itu Al-Imam Syafi'i sebut tak boleh ilmu ini melainkan dengan beberapa cara. Salah satunya berdamping dengan ustaz. Ramai alim ulama, ilmuan-ilmuan besar yang akan turun nanti berkampungan sunnah, kita kempen sikit 2-3 hari ni. Jangan setakat duk pergi selfie lah. Lah ni dia syok tangkap gambar. Dia kata kemah aku tangkap gambar dengan Dr. Azri. Tangkap gambar bukan jadi dalil. Kau esok taruh pergi tunjuk kat malaikat. Takkan nak tanya lagi. Tengok sebelah siapa. Kalau Mak Rizaling lah mufti. Tak salah kita faham budaya tangkap gambar tu bukan kita kata buruk. Dia satu satu penghormatan, satu kasih sayang. Dia rasa semangat untuk dia bila dia tangkap gambar tu. Satu rangsangan untuk dia jadi seperti orang yang dia tangkap tu. Bukan duduk syok saja. Ni duduk balik tengok. Tengok sebelah sama. Itu tak ada manfaat. Yang pentingnya kita mengambil istifadah daripada dia. Saya nasihatkan orang yang pergi perkampungan sunnah nanti, berteman dengan ustaz-ustaz tu, tengok waktu dia makan, waktu dia kosong, tanya hukum. Tanya fatwa. Ini orang-orang yang tepat datang ni.
pergi berdamping dengan mereka, tengok masa kosong pergi sembang dengan mereka, jangan takut, pergi tanya hukum, tanya fatwa, rakam, tanya apa masalah tuan-tuan, tanya kan? Ini peluang untuk kita menadah ilmu kan? Okay, itu satu. Tuan-tuan pun mungkin ada sebahagian ni yang tak mau mat, mungkinlah, kita tak tahu kan, mungkin kerana dia tahu, hang kalau nak makan ikan bakar, hang ikut aku pergi kelas lah. Mungkin lah. Okay. Jadi dia pun dengar tak dengar. Mungkin lah. Tapi banyak orang yang berjumpa dengan agama ni disebabkan oleh kawan dia. Dan banyak juga orang yang dulunya bagus, tapi bila kawan dia tak bagus, dia pun terjun sekali. Tak perlulah saya sebut siapa, tuan-tuan pun tahu. Okay. Itu yang pertama, kawan. Kedua, punca yang besar adalah persekitaran tempat tu. Bi'ah, dalam bahasa Arab dia panggil bi'ah salihah, environment. Yang ni juga merupakan di antara punca rosaknya akhlak manusia. Pasal itu di Perlis, kita mengharapkan kerajaan negeri dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab kekalkan Perlis ni dengan negeri ilmu. Kita tak ada minyak, nak tebang balok pun balok pun tak banyak mana kan. Perlis ni tak ada apa kan. 2-3 hari ini yang baru harum manis keluar. Jadi yang menjadi lambang kepada Perlis ni orang kenal pasal apa? Orang kenal kerana fahaman dia, kerana amalan dia, kerana sikap keterbukaan dia, ilmiah dia. Sebab itu ada kawan-kawan saya yang saya panggil mai ke Perlis, dia tak berani mai. Betaku kalau mai sekali aku tanya hadis ni, tanya hadis ni aku tak boleh kan. Tempat lain mungkin orang bila ceramah dia tak ambil, dia tak particular sangat. Pasal tempat lain ceramah pilah bawa buku kartun pun orang tak tanya. Tapi kalau main Perlis siap, silap hari bulan, kali itu kali pertama dan kali terakhir, tak ada mula lagi. Hadis mana ni? Riwayat siapa? Di Perlis ni orang dia ada manhaj ilmu dia kan. Lepas tu sengah-sengah ustaz dia pergi tempat lain, dia tak buat kertas, main Perlis dia buat kitab tu. Kita nak kenal negeri kita ni dengan negeri ilmu kan? Negeri ilmu. Tak biar kita tak terkenal dengan pasaraya komplek apa kebala, tapi orang Perlis ni orang yang bila dia beribadat, dia mementingkan dalil. Bila dia dengar ceramah, isi, dia mementingkan kesahihan fakta. Biar kita terkenal dengan budaya itu. Okay. Sebab bi'ah ni memberi kesan. Dalam hadis Bukhari, masyhur kita dengar. Apabila satu orang pembunuh, dia nak bertaubat, kan? Dia bunuh 99 orang, lepas tu dia bunuh akhirnya cukup 100. Bila dia jumpa dengan orang alim, dia tanya orang alim tu. Dia tanya orang alim tu, dia kata, macam mana aku nak bertaubat? Orang alim tu kata, hang boleh bertaubat, tak ada masalah. Ma yahulu bainaka wa baina taubah, tak ada apa yang akan menghalang hang daripada taubat. Tetapi kalau betul-betul hang nak bertaubat, hang tak boleh duduk di sini. Nampak? Apa dia yang kita boleh ambil pengajaran istifadah ibrah daripada situ, menunjukkan bahawa dalam hadis tu kata persekitaran kehidupan kawasan itu, setempat itu, memberikan kesan kepada pembentukan perangai dan agama seseorang. Kan? Tentu duduk di Perlis mungkin tak ada kelab malam panggung wayang, tak ada. Nak pergi buat jahat kena pergi, tak payah sebutlah. Saya sensitif. Tapi di Perlis tak ada benda tu. Dia kata, apa Perlis tak ada pengoyang? Berapa orang yang mati kerana tak ada pengoyang? Kan? Pergi cek di hospital, punca kematian kerana tekanan, tak ada pengoyang. Tapi ramai yang mati kerana ada pengoyang. Maka sebab itu ramai orang yang diluang daripada Perlis, bila dia mai ke Perlis, akhirnya dia menetap di sini. Dia macam Madinah lah kan? Dia bumi, dia tenang kan? Senang. Tentu mungkin orang pergi duduk Kuala Lumpur, dia mungkin, mungkin cabaran tu tak sama. Dia kata dekat pembunuh tu, intaliq ila ardin kada wa kada, hang kena pih, hang tak boleh duduk sini. Kalau hang betul-betul nak taubat, hang kena keluar. Sini akan rosakkan hang punya niat, hang rosakkan hang punya, hang punya azam hang. Fa'budillaha ma'ahum, hang kena pergi duduk dengan geng-geng hok bagus. Hang kena pergi duduk dengan geng-geng orang yang beribadah, hang buat ibadat sama dengan mereka. Sebab itu kadang-kadang bila kita duduk dengan orang yang baik, kita akan jadi baik. Kesan dia kan? Itu satu. Environment, kawan. Dan yang terakhir sekali, dan inilah yang paling besar, iman. Rosaknya manusia ni kerana rosaknya iman.
ulama salaf seperti Imam Malik menyebut apa? Dia kata tak akan baik keadaan umat kita hari ini melainkan apa yang telah mengubah orang-orang sebelum daripada kita. Kita sekarang ni macam-macam masalah, tuan-tuan tengok kan? Tak akan mungkin ada satu solution problem untuk menyelesaikan apa yang melanda kita sekarang ni melainkan apa? Melainkan. Pasal itu perkampungan sunnah ni kalau buat banyak kali pun bagus kan? Bagi ilmu. Sebab dia tak akan jadi baik manusia ni dengan benda lain melainkan apa yang telah menjadi baik umat-umat sebelum ni. Apa dia yang menjadi baik umat-umat sebelum ni? Yang menukar watak-watak yang kita sebut tadi, seperti Khalid Ibnul Walid tadi kan? Watak-watak yang besar ni, apa yang menukar mereka? Yang menukar mereka adalah Islam, ilmu dan iman. Sebab itu tuan-tuan, rosaknya kita ni bergantung pada faktor-faktor tadilah, termasuk kita sendiri kan? Jadi sebab itu kita nasihat kan. Sebab tu macam tuan-tuan bila duduk kan, mereka kata sekarang ni mereka duduk label macam-macam lah di Mekah kan. Di Mekah, bila tuan-tuan pergi di Mekah, apa yang tuan-tuan rasa? Tuan-tuan duduk di tempat Wahabi, apa yang tuan-tuan rasa? Di negara Wahabi kan. Bila dengan ni kita ni negara Asyairah. Bila tuan-tuan pergi negara Wahabi, tuan-tuan tengok apa? Apa yang tuan-tuan tengok? Bila masuk waktu semayang, orang berhenti tutup kedai pergi semayang. Buruknya Wahabi biasa buat menjadi mabel lagu tu. Sehingga bila kita pergi ke Mekah, kita tidak ada melihat, kita tengok tak nampak wanita-wanita dia bercampur lebih macam wanita kita. Peniaga-peniaga dia tertib kan, berhenti semayang. Inilah jasa-jasa mereka yang digelar dengan Wahabi. Tapi bila kita main negara-negara yang terkenal dengan Asyairah kan, contohnya kita sebut ni sebab mereka claim mereka Asyairah, kita jumpa dengan panggung-panggung wayang, kelab-kelab malam, pergi ke Dubai, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan. Saya pergi ke Jordan kan, walaupun tak mengaji di sana, saya tengok dahsyat kan, terkejut kita kan. Adakah itu yang diajar oleh Asyairah? Maka sebab itu kadang-kadang kita ni nilai tu tak adil. Sebab apa? Pasal itu musuh kita kan. Ha? Jadi punca-punca pada akhlak yang buruk ni banyaklah. Mungkin juga, ha, ni last buah penutup, punca pada akhlak yang buruk tu tok guru. Tok guru yang panggil tak elok. Macam tuan-tuan yang mengaji dengan datuk kan, kita semua yang mengaji datuk semua panggil bagus. Saya datuk bagus. Ha. Tapi sebab guru dia memberi kesan. Sebab itu Al-Imam Syafi'i tak lahir manusia. Dia kata summitu bi Baghdad Nasirus Sunnah. Orang memanggil aku Nasirus Sunnah. Hebat, alim, besar. Kenapa? Kerana guru dia Imam Malik. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok manusia ni, tuan-tuan nak tahu hebat tak hebat, kesemuanya boleh dikatakan bergantung kepada guru. Al-Imam Tirmizi, siapa guru dia? Bukhari. Hebat. Nampak? Tapi kalau tok guru jenis suka mengkafirkan orang, suka mentajsi, ha, suka duduk apa tajrih orang ni, maka bila balik mat lebih kurang macam tok guru dia lah. Pasal itu kita kena pilih guru. Ilmu ni kita boleh ambil pada semua tau. Ni saya nak bagi tuan-tuan beza sikit. Ada orang bawa hadis Bukhari pasal setan. Guru ni kita kena pilih. Pasal itu bila ada kelas lain main kelas mufti ah, betul ya tu. Pilih guru. Ha? Pasal apa kena pilih guru? Sebab salah satu manhaj kita, imam-imam seperti Al-Imam Al-Bukhari, bila dia pergi ambil hadis-hadis, dia akan cek akidah-akidah orang yang akan diambil. Kena tengok guru kita kan. Okey, saya nak buat contoh macam ni. Dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah ambil ayat kursi daripada syaitan. Ambil ayat kursi daripada syaitan. Syaitan yang ajak dia kan. Syaitan kata aku akan ajak ayat kursi. Kemudian dia balik, dia cek dengan Nabi, dia kata betul ya tak? Tapi dia tak tahu kata setan. Kalau dia tahu mungkin dia tangkap bulan botol. Okey.
kan? Ha? Mungkin dia akan jadi mana kan? Okey. Tu kira okey lagi tu. Berakhlak lagi. Okay. Balik. Jadi, Nabi kata, itu setan. Yang peliknya Abu Hurairah tak kenal. Tapi Abu lain kenal. Faham tak? Tak faham maybe ya? Okey. Abu Hurairah kena balik tanya Nabi, itu setan ke? Itu siapa dia? Nabi kata, itu setan. Kan? Tapi apa yang dia cakap tu betul. Nabi tak tolak. Artinya kebenaran itu kita terima walaupun daripada siapa pun. Kalau benda tu betul, kita katakan betul. Ini apa yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam gagasan muwazanah. Kalau benda tu betul-betul, mungkin dia ada silap. Setan, Nabi tak kata, hang ni, tu setan. Kan? Takkan nak jadi pengikut setan. Tak, tapi benda tu betul. Nabi akui kebenaran yang keluar daripada mulut setan. Tapi kata para ulama, Nabi tak suruh pula Abu Hurairah pergi mengaji pula malam esok. Nabi kata, hang ni bagus lah. Hab, setan habak tu betul. Esok ambil tanya doa lain pula. Tak ada. Menunjukkan bahawa, okay fine, kebenaran kita terima. Walaupun setan sebut. Tapi untuk piduk betalaki, mulazamah dengan setan, dah. Pasal itu tuan-tuan, antara benda yang boleh memberi kesan, pengaruh, akhlak, tuan-tuan bacalah siar. Sejarah-sejarah ni, ulama-ulama ni baca. Beli buku bagi banyak sikit. Cuba baca. Aku belajar daripada guruku. Aku melihat guruku. Aku melihat sahabat memang macam tu. Aku tengok sikap Nabi. Maknanya kesan pembentukan itu berlaku. Pembelajaran itu berlaku secara tak langsung. Daripada melihat. Daripada bermusafir sekali. Dia membentuk sikap. Kan? Nampak? Di sebab itu pilihlah guru. Kalau guru tu mula-mula bismillah, lepas tu maki kunu, maki kuni, tuan-tuan berkata malam ni aku cukup. Sebab dia akan memberi kesan pada kita. Nampak? Ha? Wallahu ta'ala alam. Itu beberapa punca yang menyebabkan banyak lagi. Tapi itu apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Terima kasih. Saya balikkan pada Tuan Pengusi. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz kita, Ustaz Marizal. Pencerahan dia, saya ni paling jelas lah. Dia bagi lebih kurang beberapa poin yang saya cepat catat, ada lebih kurang ada 4 poin. Tuan-tuan ingat lah, no? Baik. Tapi saya berasa juga tadi ni. Pasal apa? Mula-mula dia sentuh pasal YB ni. Dia sentuh pasal YB tak boleh pakai apa itu, contoh lah. Contoh dia berkurang. Saya dia sebut YB, saya marah. Ha? Kan? Saya tak nak lah. Kemudian dia sebut pula pasal Jordan. Amboi, kenal lagi kita batang hidung sepijik lagi. Kan? Tempat kita orang haji. Tapi sebab dia tak sebut Syria. Tak apa. Kan? Syria ni kira terjaga lagi lah. Ustaz Marzal sampai Syria lah. Masa? Tak sampai lagi lah. Alhamdulillah. Baik. Perang. Sebab tu saya pun lari. Baik. Jadi alhamdulillah, pencerahannya tadi ni saya rasa cukup jelas berkenaan dengan apakah punca-punca dia. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang telah pun diterangkan oleh Al-Fadil Ustaz kita ni, jadi saya rasa kita kena ambil. Tak boleh ambil empat pun, ambil lah satu. Tapi takkan tak boleh empat, ya, bukan banyak. Empat ya, tak banyak. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang telah tertera di sini, kita 7:30 pagi sampai 9 malam. Kan? Bukan 7:30 malam noh. Ha. 7:30 pagi daripada pagi tadi ni. Tapi masa telah pun tidak mengizinkan. Cumanya tak apa, kita bagi lagi ruang. Cumanya sekali saya nak minta, kalau ada soalan daripada kaum wanita ataupun kaum hawa, mungkin pegawai masjid yang bertugas tu mungkin boleh cepat segerakan soalan-soalan supaya kita tidak melengahkan masa. Mungkin perempuan ready siap-siap soalan-soalan apa-apa yang kita nak tanya, sebab kita takut sekali kita makin lama makin terlajak. Baik. Seterusnya soalan yang terakhir,
pada malam ni insyaAllah kita kepada ahli panel kita, iaitu Sahibul Samahah Datuk Mufti, apakah petua-petua dah kita dah dengar dah segala macam masalah, apakah punca-punca dan sebagainya kita melawak bergurau besarkan habis segala macam berkenaan dengan akhlak, dan sekarang kita nak tahu apakah petua-petua ataupun amalan-amalan untuk mempercantikkan akhlak dan seterusnya. Saya minta juga Sahibul Samahah Datuk untuk menyimpulkan kita punya forum pada malam ni, insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Bismillah. Nak simpul ya, dapat tak tanya? Saya sebenarnya suka dengar apa Ustaz Mat Rizal, Musi. Ramai dah penceramah kan, itu ceramah sunnah kat Malaysia ni. Kan, jadi mudah-mudahan sunnah ni berkembang lah. Ada orang, dia ada satu negeri, dia pun siap dua bas, dia pun nak datang perkampungan sunnah. Dia siap dah, dia pun booking lah semua. Pada tu timbalan Tok Qadi dia mana tu kacau tak bagi, sampai tak lemah. Siang dia lebih baik hantar 5,000 untuk perkampungan sunnah. Tapi kacau negeri tu tak bagi, jangan pergi Perlis, bahaya. Tapi saya nak cerita Perlis. Ada kadang-kadang orang komen, orang kata mufti duk kalut ni, sunah-sunah ni, awak tak hapuskan semua, naik-naik kelab semua. Dia ingat Perlis macam negeri dia. Perlis bukan ada naik kelab. Perlis tak ada naik kelab. Saya bukan ni, negeri ni tak ada. Tuan-tuan, saya tahu sebahagian daripada kumpul semua dah main ni. Negeri ni tak ada. Negeri ni lebih dekat kepada syariah compliance daripada negeri lain. Tuan-tuan habak pusat maksiat apa dalam Perlis ni. Kalau ada individu tu, itu susah lah kan nak kata. Tapi secara, walaupun Perlis tidak pernah istiharkan bandar Islam ke negeri Islam ke, tapi dari segi pusat-pusat yang menyebabkan orang buat maksiat, negeri ni tak ada. Tak ada. Sebab tu kadang-kadang ada orang pergi karaoke tengah malam, ingat pun masuk tu dalam syarat majlis tu. Padahal mamat tu seorang kan. Lepas tu dia banding negeri kita dengan negeri dia. Dia kata, nu banyak maksiat tu. Orang buat maksiat. Kita senangnya, alhamdulillah negeri tak ada. Tuan-tuan syukur kepada Allah Ta'ala. Tuhan bagi kurnia pada negeri ni. Dan tuan-tuan doa juga supaya mudah-mudahan kita program perkampungan sunnah ni kita buat, semua orang boleh main tumpang di negeri ni. Minta supaya cuaca elok dan mudah-mudahan kita semua tumpang. Tuan-tuan, kita main mengaji, tuan-tuan. Saya ulang banyak kali. Kita main mengaji ni bukan untuk orang, untuk diri kita sendiri. Kita nak akhlak elok ni bukan sebab kata, akhlak elok depa puji sikit. Tak ada. Ni antara kita dengan Tuhan. Allah suka orang akhlak baik. Kata Amr bin As dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, maka lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Innahu kana yaqul. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan fahish, yakni bukan orang cakap keji dan orang yang suka. Dia tak cakap keji tapi pi cari perkataan-perkataan hak tak elok tu duk tiru. Waktu Nabi tak buat. Wa kana yaqul, Nabi tu kata, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang baik di kalangan kamu yang paling elok akhlak dia. Akhlak ni pertama antara kita dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi kita husnuzan dengan Tuhan. Kita berlepas daripada segala kemampuan diri kita. Bergantung hanya dengan kemampuan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Kita berlindung dengan Allah Azza wa Jal. Kita minta dia bimbing kita. Sebab tu Nabi ajak kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Nabi ajak benar ni. Nabi sayang kamu Mu'az, Nabi ajar Mu'az. Ya Allah, tolong aku supaya reti syukur kat engkau. Ingat kau, reti syukur kat engkau. Jadi hamba kau yang baik, ibadat yang baik. Kita kena minta ke Allah, Allahumma ahsin khulqi. Ya Allah, perelokkan akhlakku. Kadang-kadang susah. Sebab tu saya selalu ulang. Sebab tu bila orang sebut hayya 'alas salah, kita tak sebut hayya 'alas salah balik. Kita sebut apa?
La hawla wa la quwata illa billah. Kita tak mampu nak mendatangi salat melainkan dengan kekuatan dan keupayaan yang Allah Ta'ala saja. Maka kita pun tak mampu nak buat akhlak yang baik melainkan dengan pertolongan Tuhan. Pagi-pagi kita bangun dengan akhlak yang baik. Kita cuba elakkan perkataan yang tak elok. Manusia ni manusia, kadang-kadang dia marah. Nabi sendiri sebutlah hadis, innama ana bashar aghdab kama yaghdab al-bashar, kan, arda kama yaghdab al-bashar wa aghdab kama yaghdab al-bashar. Aku ni manusia, aku kadang marah macam orang marah, aku juga kadang aku redha macam orang redha, aku marah macam orang marah. Tapi bila kita terlepas cakap, kita istighfar kepada Nabi, kata ittaqillah haitsuma kunta wattabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi kata takutlah pada Allah di mana saja kamu berada, ikutilah yang jahat dengan yang baik, dia padam yang jahat. Itu kita ajaklah. Jadi kita tersilap hari itu cakap kasar sikit, kita sedekah, kita pergi cakap elok. Agama ni tahu, bukan semua orang kaya. Pagi-pagi nak keluar bagi kenana, nak bagi ke orang RM20, bukan semua orang mampu. Tapi tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum, abang sihat no? Kita senyum kat dia, sedekah. Kita pun tak tahu dia nak makan apa. Eh, beli apa tu? Belikan. Kalau dia kata, hang kalut apa, aku beli apa pun. Ada orang tak, kita bukan kalut dia beli, kita pun tak tahu, tapi kita nak manis mulut. Kita kata kita bertanya khabar kepada dia. Itu termasuk dalam greeting, kan? Wa idza huyitum bi tahiyatin bi tahiyatin fahayyu bi ahsana min ha au rudduha. Apabila orang bagi kamu dengan satu tahiyah, kita jawab yang lebih baik ataupun dengan setara dengannya. Babang, selamat pagi. Selamat pagi, babang. Sihat noh. Agama suruh wajib noh. Bukan kok, bukan kata pada muslim saja, non muslim. Good morning, cik. Good morning. Good morning. Morning, morning apa hang? Haram kita kata dia kata. Good morning. Selamat pagi, selamat pagi. Allah suka kita akhlak yang baik. Isteri kita tu utamanya. Kalau orang main semayang, bagus semua. Balik-balik dengan bini, Allah, tak ada benda yang elok dia cakap. Sebab itu tadi bagus, kadang-kadang ni rakan masjid ni orang bagus, orang masjid orang bagus. Orang ajak kita subhanallah, alhamdulillah, Allah, orang istighfar, orang zikir dengan Allah. Tapi kalau lepas masjid, duduk pergi lepas masjid, mayang elok lah. Lepas tu pergi duduk kedai kopi sampai ke 7-8. Masa tu tibai punya teruk kono kau ni. Jadi tak bagus. Jadi budaya tak elok tu ambil daripada member-member masjid pula. Harap tak ada lah masjid ku ni kan. Tapi jadi kadang orang baguslah kalau pi jom kita pi minum kopi sikit, lepas tu sembang benda-benda. Malam ni dah mengaji, apa tak pi. Benda baik tak apalah. Tapi kadang-kadang dia sembang benda tak elok balik. So ini pun nak kena juga ni, pasal kadang-kadang orang pencen ni macam kata tadi, dia bagus orang pencen ni. Tapi dia sebenarnya dia ada kesunyian. So dia nak cari kawan. Bila dia nak cari kawan tu kadang-kadang dia silap masuk. Dulu dia tak ada. Dia tak ada, benda tu tak ada kat pangan dia. Lah dia ada. Sebab tu saya selalu sebut, nilai agama, agama ni dia tak akan kontradik. Akhlak dia tak ada, pengajaran agama dia tak akan kontradik dengan akhlak yang baik. Kita ajak satu nilai agama, sebab tu kalau orang pergi mengaji jadi serius. Kan? Mai-mai orang melawak dia, "Hei, melawak-melawak, dunia tak ingat mati ni." Agama tak mungkin. Nabi itu kata Zaid bin Harithah, Nabi itu nah, melawak. Kadang-kadang kami sebut pasal makanan, dia pun sebut pasal makanan. Kami ketawa, dia juga ketawa. Nas, sebab itu antara benda yang prinsipal di dalam akidah untuk beriktikad Nabi itu bashar, Nabi itu manusia. Qul innama ana basharun mislukum, katakanlah aku manusia macam kamu. Supaya kita tahu bahawasanya itu kehidupan realiti manusia. Kadang-kadang kita terkasar, maka kita belajar untuk minta maaf. Syekh, minta maaf tadi nak kasar ini. Kasar tadi salah, tapi minta maaf tu jadi pahala balik dalam agama.
agama ajak. Kerana manusia tak ada yang perfect. So kita akhlak dengan anak-anak kita, kita bahasa dengan anak-anak kita. Sebab tu Al-Quran larang supaya manusia angkat suara lebih pada yang patut. Anak duduk depan, "Wei bodoh," dia kata kat anak dia tu. Dia tak pernah panggil anak dia elok. Itu kita tak kira sebagai ibu bapa sini tak ada. Panggil kat anak dia anak haram. Dia yang haram dia kan. Akhlak benda. Sebab tu nilai yang baik ini manusia yang santun. Cara dia jumpa orang, cara dia bercakap dengan orang. Tapi kita tak mau juga orang lembek tengkok. Orang boleh duk ketuk kepala dia. Tak. Sayyidina Umar, sebab itu di dalam Syifa binti Abdullah, apabila dia melihat orang jalan tunduk jalan, semua orang kat tengok dia di pasar. Orang kata, "Masya Allah, siapa dia?" "Masya Allah, rajul salih." Satu orang lelaki soleh jalan, "Masya Allah." Macam kita orang baik kan. Tum langgak tiang, "Masya Allah, astaghfirullah azim, tiang, astaghfirullah." Dia macam tu lah kan. Kata Syifa, "Aku tak percaya bahawasanya satu hari aku akan lihat," bagi riwayat sebahagian kata Syifa dan kata sebahagian kata lain, "aku akan lihat satu orang macam ada orang yang mengaku salih macam ni." "Laqad ra'ayna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Kami telah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Innahu idza takallama asma'." Dia bila cakap jelas. Tak ada cakap, tak dengar cakap buat dah tak. Jelas. Kan? "Wa idza masya asra." Apabila dia jalan cepat. Sengah orang jalan pelan ni tak apa, dia terbagi borok slow jalan. Orang dah nak habis kerja dah sebab dia tak sampai-sampai. Pasal apa jalan lambat syekh? Ana warak syekh. Tak boleh macam tu kan. Kan? Tapi "wa idza daraba auja." Apabila dia pukul paling sakit lah. Kan? Tak ada orang macam tu. Dan Omar ni watak tu, watak tu, ini Islam. Watak Omar hak kerah tu, kadang-kadang kerah dia ni. Sebab tu sahabat pun kata, "Ghalidhan syadid," kuat kerah. Watak ni bukan masa dia Islam lah. Sebelum dia Islam lah macam tu dah. Ini something good about this religion, Islam ni ialah, Omar bin Khattab can be Omar bin Khattab. Macam mana dia, tapi tak payah ubah diri dia, tapi hanya betulkan watak tu dengan Islam saja. Ada orang watak dia macam Osman bin Affan, sampai dia merintah dia slow, dia tak bertindak balas kepada orang pemberontak tu. Kalau zaman Umar hancurlah dia apa. Dan Nabi tahu watak dia. Dalam riwayat, dan kita semua tahu, Nabi singkap. Dalam riwayat, "Saqaihi au fakhizaihi," kata Aisyah, tersingkap paha ataupun lutut Nabi. Mari Abu Bakar masuk, Nabi bersembang. Mari Umar masuk, Nabi bersembang. Apabila Osman masuk, Nabi tu turunkan kain baginda. Aisyah heran, ni bapa dia Umar Abu Bakar. Dia kata, "Pasal Osman." Dia kata, "Wa kaifa la astahi min rajulin yastahi tastahinu min al malaika." Macam mana aku tak malu dengan satu orang lelaki yang mana malaikat malu dengan dia. Uthman bin Affan tak pernah, dia tak pernah pakai seluar ni, dia pakai izar dalam sepanjang 90 tahun umur dia. Ketika dia dibunuh, hari dia nak dibunuh, dia duk agak depa nak bunuh dia pemberontak, dia pakai seluar buat kali pertamanya. Sebab dia kata, dia bimbang depa bunuh aku, kita singkap nampak aurat aku masa mati. Ada orang santun. Agama datang, ada orang cepat sikit, pantas sikit, tapi kita inlinekan akhlak kita tu supaya tak jauh sama dengan Islam. Ada orang macam Hassan bin Thabit, macam Abdullah ibn Rawahah. Orang ni penyair, duduk masa jahilah duduk syair dah. Bila masuk Islam, Nabi tak kata, "Tu saya duduk syair-syair, Quran duduk ada, baca syair pula." Tak. Mereka syair, mereka jawab, mereka syair untuk Nabi pula. Maka syair, Nabi pun baca syair, Nabi pun baca sebahagian syair jahilah yang memberikan manfaat untuk orang. Nabi pun bernasyid ikut juga, tengok dia pun bernasyid masa dia pun korek kena. Agama ini datang dengan keperbagaian manusia dan keperbagaian sikap, tapi dia selarikan dengan prinsip-prinsip agama. Ada orang jalan laju, terus jalan laju kan. Ayah dia ni dulu romantik sejak main mengaji tak boleh. "Hei, Ustaz kata jangan duk romantik sangat. Kita ni ingat akhirat." Tak betul. Umpamanya. Sebab tu kadang-kadang dia kuat sangat mazhab Syafi'i. Jadi lepas nak, bukan salah lah kan. Tak kira kita kata salah mazhab Syafi'i lah. Jadi lah ni dah tua-tua ni kuat agama.
Nak tidur ambil ayat sembahyang. Jadi tidur. Bini pun nak pegang, jangan nak pegang. Oh, kau ada ayat sembahyang ni. Lepas tu kata, eh, tak salah kau, batal kau. Eh, tapi ada ustaz kata tak batal, hang nak jadi perlis kau. Kata, kata perlis romantik sikit lah kalau macam tu. Jadi tak melawak lah saya cerita. Tapi sungguh pun cerita ni. Jadi kita agama, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi doa lah. Tuan-tuan sebab tu bangun, doa. Supaya antara akhirnya mati, Tuhan tak tanya, sahibus samaha mufti sila duduk. Tak. Mati, walaqad jitumuna furada. Semua orang datang bersendirian. Tak ada jawatan, Datuk Alim ke, Datuk Arif ke, Datuk apa ke. Tak ada Datuk-Datuk. Datuk Tok Wan ni ada bawa cucu ke. Yang ni semua berdiri depan Tuhan untuk jawab kita dan Tuhan. Kita dan Tuhan. Maka agama ni macam mana kita cakap pandai kau, mudah-mudahan kita selamat di depan Tuhan Rabbul Jalil. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kadra ilahi, insya-Allah. Habislah kata-kata daripada Al-Fadil kenaan dengan soalan yang saya ajukan. Tapi belum habis dengan soalan-soalan yang daripada tuan-tuan, puan-puan yang mungkin ada. Jadi kalau kita tak mau lengahkan masa, kita pun dah pukul 9.10 minit, insyaAllah. Jadi kepada tuan-tuan yang ingin bertanyakan soalan, mungkin boleh ajukan terus. Di ada kita tengah ni, kita ada sediakan mikrofon. Jadi soalan dia Ustaz, soalan dia. Jadi Ustaz duk berhajat nak tanya kepada siapa? Hak tengah atau hak ujung? Hak ujung lah ni tak boleh. Mufti kita. Rasa-rasa paling tepat lah kot, no? Baik, jadi silakan Datuk Mufti kita. Saya ulang balik soalan, mungkin kaum hawa kita tak dengar. Yang mana Ustaz kita ni diajukan soalan daripada kawan dia. Pasal apa? Perlis aja perkampungan sunnah awak negeri. Perlis ni satu saja ke yang sunnah? Negeri lain tak sunnah ke? Yang ni soalan dia, mari kita dengar jawapan dia. InsyaAllah. Silakan. Bismillah, ada orang kata. Habang dia cara ringkasnya pasal kami buat apa tak buat lah yang tu. Kata apa nak sunnah apa buat lah satu. Ada orang ni memang macam tu kan. Kita kata kita semayang ikut Nabi. Orang hal lain tak ikut Nabi. Dia faham, sentiasa faham mafhum mukhalafah. Yang kita kata kalau dia nak tanya yang tu banyak lagi lah. Bank Islam, hal lain kapiak lah. Sekolah agama Islam, sekolah agama kafir. Jadi ini satu benda, adakah mewujudkan perkataan perkampungan sunnah, contohnya apa sunnah ialah bererti menafikan orang lain punya sunnah. Kita tak kata apa, itu dia yang faham. Dia faham macam tu. Kita statement kita macam tu ya. Yang kata kita nak ikut Islam. Lepas tu satu habis tu kami ikut Kapiak. Pasal apa dia tak tanya Kelantan tak? Bandaraya Islam. Oh, betul. Kuantan Bandaraya Kapiak. Jadi dia ada orang dia. Dia ni sebenarnya dia balong tak apa mai. Lepas tu dia kita duk biajak juga. Tapi saya nak habaq macam nilah kat ustaz ni kan. Dalam hidup ni benda-benda bodoh macam ni kita tak layan. Kalau kita nak hidup macam-macam orang, kalau kita nak kira perkataan macam-macam, tapi manusia ni kita tak boleh layan benda-benda yang rubbish. Kadang-kadang memang orang kadang-kadang mahabak ni, saya nak abang ustaz ni, Datuk ni apa, kawan saya ni ada kata, bukan kata kawan hang, kawan pada kawan hang pun kata. Jadi kita hidup ni kita nak buat apa dengan perkataan tu? Kita akan mendengar perkataan yang baik. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Kita akan dengar perkataan-perkataan, kita ikutlah yang baik.
don't bother yourself with all this rubbish. Jangan duduk sibuk diri kita dengan semua benda-benda rubbish ni lah. Tak ada manfaat pun kalau kita nak kata. Sebab tu walaupun riwayat tak sahih, tapi tak ada sanad yang sahih, tapi boleh pakai cerita untuk pengajaran. Untuk orang cerita apa, Luqmanul Hakim, bukanlah kata riwayat sahih. Yang dia naik lah, naik kuda, dia naik unta, dia naik kuda ataupun dia naik kaldai sekong besar. Dia naik, anak dia tarik. Orang jumpa yang pertama yang cerita tu kata, apalah satu bapak buat kat anak macam tu, bagilah anak tu naik, hang pak hang tarik lah. Dia bagi anak dia naik, dia jalan jumpa orang lain pula, apa satu bapak macam tu jadi hamba anak kan, hang lah naik, dia lah tarik kan. Pergi jalan kat depan pula, dia pelah kali dia buat kerusan tak apa. Kita dua-dua naik. Bila naik-naik, jumpa orang lain, orang kata apa punya bodoh manusia menatang sekok dua-dua orang celapak naik. Kan? Lepas pada tu dia kata, orang duk kata dia turun dua-dua, jumpa orang lain, bodoh sekurang-kurangnya salah seorang naik, tak lah manfaat. Yang apa baziak menatang tu buat apa? Kalau kita nak kira tanya orang, sebab nak dengar kata orang, kita tak boleh hidup dalam dunia ni. Bukan orang kata kat kita, Nabi hak cerdik, orang kata gila. Kan? Jadi kita, wa ma sahibukum bimajnun. Quran kata sahib sekabu kamu tidak gila. Orang kata sahir, ada sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Jadi apa kita nak buat apa dengan perkataan orang? Jangan kita sibuk dengan perkataan ni. Tak usah duk pergi jawab ke dia, buang masa. Baik, kok ada soalan lagi selepas satu soalan tadi ni? Dia kok semangat, kadang-kadang dia segan nak tanya bila tak ada soalan. Tapi bila dah ada soalan dia berani pula. Selalunya lah orang Melayu dia lagu tu. Orang belakang perempuan masih tak ada lagi noh. Ustaz Mak Rizal kita ni duduk tunggu dia kata. Ha, dia hantar WhatsApp dia ni. Tak ada orang tanya kat mana ni. Ada lah melawak. Anda duduk tunggu. Baik, jadi kalau dah tak ada apa-apa tu, insyaAllah. Ha? InsyaAllah tuan-tuan, saya selaku imam satu Masjid Al-A'la Bahor Temak, ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan ribuan, bilion segala macam terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir bagi menjayakan forum perdana malam ni. Adapun yang kita telah jalankan ihya masjid, bukan ihya Ramadan lah, tak silap lah, habis dah, dia tak ketak lah. Okay. Ihya masjid pada hari ini, jadi saya selaku tuan rumah bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perlis, ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah pun menjayakan program Ihya Masjid daripada pagi sampailah ke malam ni. Jadi insyaAllah yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu datangnya daripada kami sendiri. InsyaAllah selepas ni mungkin kita akan disajikan dengan sedikit juadah ataupun sedikit jamuan daripada Yayasan Pok dan Kasim. Jadi aku luqau li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya kembalikan balik majlis kepada tuan pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.